Salam sejahtera, berita hari ini dipetik dari Astro Awani. Lawatan ke Arab Saudi, tiada pertemuan PM Anwar dengan pemimpin tertinggi bukan isu. Kuala Lumpur, lawatan rasmi Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim ke Arab Saudi baru-baru ini disifatkan berjaya bukan saja kerana ia mengeratkan hubungan diplomatik tetapi juga menambah baik hubungan perdagangan kedua-dua negara. Penganalisis politik dan hubungan antarabangsa UUM, Profesor Muhammad Azizuddin Muhammad Zani berkata apa yang dipertikaikan sesetengah pihak ialah tiadanya pertemuan dengan Raja Arab Saudi Raja Salman Abdul Aziz atau Putra Mahkota Mohammed Salman. Namun perkara itu jelas, Muhammad Azizuddin berpunca daripada beberapa faktor antaranya kekangan masa, apatah lagi jika dilihat pada jemputan Kerajaan Arab Saudi agar Perdana Menteri menangguhkan kepulangan ke Malaysia. Pertemuan bergantung pada kesesuaian masa dan keadaan tertentu, pihak Perdana Menteri sendiri sudah jelaskan, kita sendiri tahu pihak mereka minta tangguh pertemuan, mungkin ada isu sampai tidak dapat adakan perjumpaan awal. Tetapi Anwar juga tidak boleh tunda kerana ada lawatan lain seperti ke Kemboja dan China, jadual sudah disusun. Dilihat dalam konteks hubungan dua negara melibatkan kerajaan, tidak ada isu ketika Anwar diangkat sebagai PM. Saya berada di Madinah, saya melihat ucapan tahniah oleh Raja Salman dan Raja Muhammad, malah semasa peristiwa tanah runtuh Balangkali, Raja Salman juga hantar ucapan takziah, katanya ketika muncul sebagai tetamu.